Selamat pagi sahabat semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap baik dan sehat ya, supaya kita bisa beraktivitas dengan baik. Ya guys, saya sekarang berada di kolam renang Halim Danau Kusuma. Tentu saja untuk berenang seperti biasa yang saya lakukan. Ini adalah kali kedua pada minggu ini saya berolahraga renang. Dan baru saja saya selesai warming up fisik ya, sekitar 5-10 menit. Dan siap-siap sekarang akan berenang ya. Pada hari yang cerah ini, Kamis 21 September 2023. Saya memang agak siang tadi, pertimbangannya karena belakangan ini kolam renang ini pada pagi hari cukup ramai. Pada pagi hari maksudnya sebelum jam 9, karena banyak pegiat renang atau para terapis yang di kolam renang ini. Kemudian ada juga anak TK atau SD, jadi agak ramai. Saya beraktivitas sebentar di rumah, menunda sampai sekira pukul 8:30 tadi baru dari rumah. Namun ternyata pada pagi hari ini sepi-sepi saja, ini tumben. Hanya beberapa orang, jadi di kolam renang dengan kedalaman 1,2 meter ini hanya beberapa orang. Apalagi yang di kedalaman 2 meter ini ya hanya 2 orang yang di kolam renang. Jadi nanti saya akan sangat leluasa berenang di sini. Ya, ini profil kolam renang Halim Danau Kusuma, tempat saya biasa berenang. Ya oke guys, nanti saya akan mencatatkan aktivitas renang saya ya. Ayo yang ingin bergabung jam 9 something, 9 lebih 10 masih nyaman untuk berolahraga renang di sini. Salam sehat saja, selamat beraktivitas, God bless you, bye.